Demi meringankan beban masyarakat, sejumlah instansi di Lampung tengah membahas rencana pemutihan pajak kendaraan yang akan diberlakukan pada tahun 2021 mendatang. Rencana ini diajukan oleh DPRD Provinsi Lampung kepada Gubernur Arinal Junaidi. Saat ini prosesnya masih dalam tahap pembahasan bersama dengan sejumlah instansi terkait. Bersama-sama mungkin itu ada mewacanakan untuk melaksanakan pemutihan. Pemutihan ini semacam memberikan insentif masyarakat dalam rangka meringankan beban masyarakat dengan kondisi yang sedemikian rupa. Tapi masalah ini baru dilontarkan oleh Dewan ke kita, dan kita sekarang ini masih sedang dalam pembahasan. Sementara Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumai menyampaikan, usulan ini mereka ajukan demi membantu masyarakat Lampung yang tengah menghadapi ancaman pandemi COVID-19. Prinsipnya ini kan juga menjadi nilai tambah buat provinsi. Tapi dengan catatan juga memang bisa diikuti oleh masyarakat itu pemilik kendaraan. Data base-nya dulu yang kita lihat. Kalau soal kebijakannya pada prinsipnya tidak ada persoalan. Katanya kita mendukung ya? Oh iya dong, karena juga semua pendapatan. Tak hanya resiko kesehatan, masyarakat juga mengalami penurunan pendapatan atau bahkan kehilangan pendapatan karena beberapa faktor. Mulai dari pemutusan hubungan kerja atau PHK, kerja dari rumah dengan konsekuensi pemotongan gaji, hingga pembatasan jam kerja yang berimbas berkurangnya pendapatan masyarakat. Sehingga, pemutihan pajak kendaraan dinilai perlu dilakukan demi meringankan beban masyarakat. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.